Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya saya harap semua sihat. Duduk di rumah sama-sama kita putihkan rakaian COVID-19. Okey, hari ni Yasin nampak satu segmen yang Yasin baru nak record. Adalah segmen Inbox Yasin. Segmen ni adalah siapa-siapa yang inbox Yasin bertanyakan soalan asai FBS yang memerlukan memerlukan kaedah pengajaran yang lebih visual, lebih teknikal. InsyaAllah Yasin akan buat video khas soalan-soalan tu. So hari ni untuk episode pertama, berterima kasih kepada Tulip Unggu kerana bertanyakan soalan. Basically Tulip Unggu ni dia nak menjual meatball dan dia ada nak buat ABS untuk naikkan sale. Tapi dia nak buat COD dan ada dine-in juga. So macam mana untuk kita buat FBS lah. Okay, so sebagai contoh, ni contoh mudah dan Yasin ni adalah first step dia. Dia akan ada lagi banyak-banyak step, tapi saya akan cuba tunjuk yang awal yang penting lah. Okay, first buka Ads Manager. Interface baru dah sekarang. Start again, ambil engagement. Dan ni ambil Yasin Premise. So basically tips ni adalah sesuai sesiapa yang ada kedai, yang ada premise, yang nak promote orang mai ke kedai dia. So insyaAllah moga-moga video ini bermanfaat. So sekarang kita fokus on kedai makan . Okay. So ni Yasin cerita pengalaman Yasin buat untuk ABX. Satu Tadika tu. Tadika tu nama Sari namanya. Right. First kita kena ingat lorong ataupun jalan ataupun alamat yang ada dalam premis kita tu. Sebagai contoh Tadika ni dia ada Jalan Seri Alam 12. Nampak Kuala Selangor. Maksudnya Tadika ni bila kita search kat Facebook, jalan tu ada. So, okay. Ini untuk kalau search ada. Right. Yalah, Tadika tu memang ada kat sini. Tapi, kalau siapa yang tak ada, kita boleh drag pinpoint. Sebagai contoh, pangkah ni dulu. Ni, tekan ni. Letak dekat kawasan kedai kita tu lah. Sebagai contoh, kita Tadika ni letak sini. Settle. Sama juga. Tapi, dia menggunakan longitude dengan latitude lah. Tak ada masalah, itu dia punya untuk siapa yang search ada better, siapa yang tak ada pasal pinpoint pun tak apa. Okey. So radius, kalau kita nak buat COD tak perlulah target sampai 16 km, mungkin maksimum 10 km. Ataupun kalau kita buka Tadika ataupun kita nak orang main kedai kita 10 km kot orang nak cari makan. Ada ke orang main dari 30 km nak cari makan, tapi tak tahulah kalau kedai kita tu viral, tapi ni adalah untuk target lokal saja, okey. Ni adalah contoh target lokal lah, bukan nak target wide. Okay, so umur ni boleh agaklah katakanlah umur yang selalu main lepak kedai makan kita tu umur 25 sampai 35. Gender kita bagi inilah. Gender bagi all. Okey, demografi detailing targeting ni yang ni lah paling senang. Kalau makanan rasanya paling senang dan tak ada masalah, sebab kalau tak food, semua jenis food dia boleh masuk. Apa-apa makanan food lah. Food ni dah mewakili banyak benda. So tengok, dia punya reach pun dah tinggi. Walaupun kita tak 10 kilo, kalau tak 5 kilo, 39 lah. Mungkin kena bagi yang ni lah, kena time ni lah yang nak kena ikut apa mazhab. Cik, mazhab SA no. Dia buat 110,000 potential risk. Sebab apa? Ya, semua tak tahu. Sifu-sifu pun banyak recommend ni. So ya, sebut ajak lah kampus semua. Interest tu lah. Tapi interest ni untuk detailing target ni banyak benda nak kena, dia kena buat khas untuk dia saja. Dia tak boleh masuk dalam video ni. Banyak sangat. So for now yang ni saja. Yang penting people living in this location dan kita pinpoint dan kecilkan radius. Jangan buat besar sangat. Sebab kita bukan nak macam contoh Tulip Unggu, dia nak COD dalam kawasan tu dan tak perlu pun nak hantar jauh-jauh, dan dia nak orang setempat tahu kedai dia. So dah settle lah masalah. Tak berinterest pun boleh. Kita nak target orang kahwin, tak lah merit. Kalau kita nak target orang tu naik kereta Prodor, peminat kereta Prodor, letaklah Prodor. Macam tu, benda tu boleh targeting. Tapi bila kita nak buat target yang macam tu, ads ni kena main peranan. Ni yang lagi banyak panjang rasa dah. Tapi tak apa, warna kita buat takat tu saja. Kalau siapa yang rasa perlu lagi ada sambungan pada part ni, tolong komen kat bawah. Dan insyaAllah kalau berkesempatan, Yasin akan cuba buat part 2 ataupun episode 2. Kita tengoklah macam mana. Okay, itu saja daripada Yasin Amron.
Siapa rasa video ini bermanfaat, tolong like, komen dan share, subscribe. Sebab subscribe tu memberi semangat lah, motivation kepada Yasin untuk terus buat video kepada hamba semua secara percuma. Okey, apa pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.